إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم para alim ulama, para habaib, sesepuh, bini sepuh, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya kita semuanya di sini duduk di majlis yang barokah ini adalah dalam rangka sama-sama usaha. Yang bicara usaha, yang mendengar juga usaha, yang di depan usaha,
yang di tengah juga usaha, yang di belakang juga sama-sama usaha, yaitu usaha bagaimana kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi taufik, ditolong sehingga dapat mengamalkan agama secara sempurna. Ya muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila agama ini diamalkan dengan sempurna, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan macam-macam kebaikan, macam-macam keberkahan Allah akan datangkan di dunia yang sementara, kemudian kemuliaan-kemuliaan yang tidak ada habis-habisnya di akhirat yang kekal abadi yang selamanya. Ya muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang yang mengamalkan agama dengan sempurna itulah yang oleh Allah di dalam Al-Quran dinamakan sebagai orang-orang yang bertakwa. Ya muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertakwa, mengamalkan agama dengan sempurna, imaniatnya, ibadatnya, muamalatnya, muasyarahnya, akhlaknya 24 jam taat kepada Allah, mengikuti tuntunan suri tauladan arahan yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam kitab suci Al-Qur'an, untuk orang yang betul-betul mengamalkan agama sempurna, orang yang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Yaj'al lahu makhraja. Kalau agama ini benar-benar diamalkan dengan sempurna, yaj'al lahu makhraja, pasti Allah akan datangkan solusi, jalan keluar untuk setiap masalah, untuk setiap problem. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang itu kalau mengamalkan agama dengan sempurna, orang itu kalau bertakwa, maka bukannya oleh Allah tidak didatangkan masalah, didatangkan masalah, bahkan seringkali masalah yang banyak dan besar-besar. Dan di dunia ini memang tempatnya orang punya masalah. Untuk orang kaya, Allah datangkan masalah. Untuk orang miskin, Allah datangkan masalah. Pejabat, tambah banyak masalah. Rakyat juga punya masalah. Belum kawin, punya masalah. Ingin dapat jodoh, ingin dapat istri. Nanti setelah kawin, malah tambah masalah. Dulu sebelum kawin, masalahnya hanya satu orang. Begitu kawin, jadi dua orang. Masalah dia dan masalah istrinya. Belum punya anak, punya masalah. Kalau sudah dikasih anak, tambah banyak masalah. Jadi memang di dunia itu tempat Allah datangkan masalah. Mungkin satu-satunya orang di dunia yang tidak pernah merasa punya masalah hanya orang gila saja. Pagi-pagi senyum-senyum, sore senyum-senyum, tidak ada uang senyum. Kenapa? Orang gila. Maka di dunia itu
jangan misalnya kita datang, Pak Kiai, tolong didoakan saya jadi orang yang tidak punya masalah. Itu namanya doa minta gila itu. Yang menyatakan Allah Subhanahu wa taala, memang di dunia itu oleh Allah semua orang itu dikasih masalah. Orang ngamalkan agama dikasih masalah, orang tidak ngamalkan agama juga dikasih masalah. Bedanya apa? Bedanya kalau kita itu ngamalkan agama betul-betul, takwa betul-betul, yaj'allahu makhraja. Setiap masalah Allah datangkan jalan keluar. Sehingga Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, orang itu kalau betul-betul bertakwa, ngamalkan agama betul-betul sempurna, maka tetap Allah datangkan masalah. Bahkan misalnya kalau bumi seluruhnya jadi besi, langit seluruhnya jadi tembaga. Untuk orang yang bertakwa, tetap Allah datangkan jalan keluar untuk masalah-masalahnya. Jadi kalau kita itu ingin datang solusi, jalan keluar untuk masalah-masalah kehidupan kita, takwa. Jalannya dengan takwa. Ngamalkan agama sungguh-sungguh. Ngamalkan agama sempurna. Bukan dengan datang ke pegadaian. Itu pegadaian, promosinya itu pegadaian. Selesaikan masalah tanpa masalah. Dilakukan betul, datang ke sana, keluar tanpa masalah. Yang melihatkan Allah Subhanahu wa taala, yaj'allahu makhraja. Apabila yattaqillah, bertakwa kepada Allah, ngamalkan agama sungguh-sungguh, ngamalkan agama secara sempurna. Maka yang melihatkan Allah Subhanahu wa taala, para nabi, para rasul, para sahabat, orang-orang soleh zaman dulu, ketika mereka berjuang, ketika mereka ngamalkan agama sempurna, ketika mereka dakwahkan agama secara sempurna, memang Allah datangkan untuk mereka masalah-masalah besar. Tetapi kemudian Allah datangkan solusi, Allah datangkan jalan keluar. Seperti Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, kurang apa besarnya masalahnya itu, ngamalkan agama, berjuang sendirian, ngamalkan agama tanpa kawan, tanpa teman. Jadi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam itu pernah ngamalkan agama betul-betul sendirian, tidak punya kawan, tidak punya teman, bahkan akhirnya dimusuhi oleh semua orang. Kita ini kadang di mahalah itu mengeluh, Pak, ini saya dakwah di mahalahnya sendirian saja. Meletok ini. Kamu itu tidak sendirian. Oh, nyatanya masjid kamu ada yang azan, ada yang iqomah, ada yang ngimami, ada teman sholat jamaah, bahkan ada TPA yang ngaji, yang ngajar. Banyak teman kamu itu. Kamu itu tidak ada apa-apanya dibanding Nabi Ibrahim. Ya, melihatkan Allah Subhanahu wa taala, kalau Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam ini betul-betul sendirian. Tidak ada kawan, tidak ada teman. Bahkan dimusuhi semua orang. Ringkas cerita, akhirnya Nabiullah Ibrahim itu ditangkap, diikat tangannya, diikat kakinya, diikat badannya, kemudian diletakkan di atas tumpukan kayu yang begitu tinggi menjulang, yang nantinya ketika dinyalakan api 40 hari 40 malam tidak padam. Itu di timurnya desa Temboro itu ada desa Winong, tempat orang bikin genteng. Itu untuk bikin genteng itu dibakar semalam.
Untuk bakar semalam itu kayunya itu tingginya entah berapa meter itu. Entah berapa truk itu. Lalu bagaimana kayu yang menyala membara tidak padam 40 hari 40 malam. Dan itu kayu yang kemudian untuk membakar Nabi Ibrahim itu bukan hanya dari Namrud, Raja Namrud saja. Itu adalah iuran dari rakyat seluruh kerajaan. Sehingga diceritakan ada wanita tua sudah sakit-sakitan, tidak bisa kemana-mana, hanya baring di atas tempat tidur saja, mengatakan kepada keluarganya, doakan saya segera sembuh, nanti kalau sembuh saya akan ikut mencari kayu iuran bakar Ibrahim. Coba ya. Jadi bayangkan itu, Nabi Ibrahim itu betul-betul sendirian, tidak ada kawan, dimusuhi semua orang. Ya darukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim wa aradu bihi kaida faj'alna humul akhsarin. Ya muliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam dalam keadaan tidak berdaya, diikat kakinya, tangannya, badannya, dipermalukan, ditonton rakyat seluruh kerajaan, diletakkan di atas tumpukan kayu yang tinggi menjulang, maka para malaikat itu matur kepada Gusti Allah. Sedangkan Allah Maha tahu, ya Allah, ini bagaimana kekasihmu Ibrahim kok sedemikian rupa, bagaimana? Allah Maha tahu. Ya sudah, kamu tanya sendiri bagaimana Ibrahim itu. Maka datang malaikat hujan, datang malaikat angin, datang para malaikat pada menawarkan bantuan. Saya ini malaikat hujan. Bagaimana kalau saya turunkan hujan sehingga nanti api tidak bisa menyala? Wahai Nabi Ibrahim, saya ini malaikat angin. Bagaimana kalau saya terbangkan semuanya? Ya melihat Allah Subhanahu wa taala, para malaikat-malaikat menawarkan bantuan. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam menjawab dengan keyakinan dari lubuk hati yang terdalam. Amma ilaika fala wa amma ilallahi fabala. Kalau dari kamu wahai malaikat tidak, yang saya tunggu hanya dari Allah saja. Jadi di waktu Raja Namrud, prajuritnya, rakyatnya mengerahkan seluruh asbab kekuatan materi, di waktu yang sama Nabi Ibrahim menafikan, menolak semua asbab, semua kekuatan materi. Karena mengapa? Dalam hati Nabi Ibrahim itu betul-betul yakin bahwa seluruh makhluk itu tidak bisa apa-apa kecuali diapa-apakan oleh Allah. Api tidak bisa membakar, api tidak bisa menyala, yang bisa bikin membakar menyala hanyalah Allah. Manfaat, madorot, yang bisa mendatangkan juga hanya Allah. Ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim wa aradu bihi kaida faj'alna humul akhsarin. Maka apinya itu tetap menyala, apinya itu tetap membara,
tetap membakar, menghanguskan semuanya. Tetapi untuk Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam yang berada di tengah kobaran api yang membakar, menghanguskan, membara, justru 40 hari 40 malam Nabi Ibrahim sehelai rambutnya tidak ada yang terbakar, apalagi anggota tubuhnya yang lain. Sehelai benang dari bajunya tidak ada yang terbakar. Justru di awal-awal api menyala itu Nabi Ibrahim merasa kedinginan, menggigil kedinginan di tengah kobaran api yang panas membara. Jadi begitulah Allah Subhanahu wa taala berkuasa menjadikan kedinginan di tengah kobaran api yang membara. Sebagaimana dahulu di zaman baginda Muhammad SAW, Allah menjadikan para sahabat itu kepanasan di tengah suasana dingin yang menggigil. Jadi hari itu waktunya sholat subuh di Madinah di puncak musim dingin. Biasanya masjid sudah ramai dengan jamaah, tetapi baru sedikit yang datang. Nabi bertanya, di mana teman-teman kamu? Ya Rasulullah, ini puncak musim dingin, kedinginan. Maka Nabi berdoa, ya Allah, hilangkan rasa dingin dari para sahabat saya, ya Allah. Maka akhirnya para sahabat itu datang satu-satu sampai ramai. Mereka datang kipas-kipas kepanasan. Ya menyakinkan Allah Subhanahu wa taala, jadi begitulah suasana keadaan semuanya itu, yang mendatangkan yang menentukan hanyalah Allah. Hidup karena dihidupkan oleh Allah, mati karena dimatikan oleh Allah, sehat karena dikasih sehat oleh Allah, sakit karena dikasih sakit oleh Allah, semangat karena oleh Allah disemangatkan, ngantuk. Ini yang bayang teriak-teriak ini, kalau dikasih ngantuk oleh Allah, ya ngantuk aja itu. Saya itu pernah bayan subuh di pusat latihan tentara Magetan sana. Itu sebelum subuh tentara-tentara itu disuruh tahajud, sholat subuh jamaah. Ini tentara ini apa-apa disiplin. Jadi selesai azan itu diam aja. Kemudian ada yang memberi aba-aba. Qobliyah! Berdiri semuanya qobliyah. Masya Allah. Luar biasa tentara itu. Cuman digitukan aja itu langsung semuanya qobliyah. Coba kalau di sini seperti itu. 4 bulan! Berangkat semuanya. Gimana? Jadi ini sifat taatnya tentara ini perlu ditiru ini. Insya Allah.